أمت محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيدنا أهداف الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, makin sudah bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban nikilah tiang pelunggom sami memulai perubahan diri, yang tiang pelunggom sami mulaikan lekan hati. Jadi perubahan pada diri wajib bagi semua orang beriman. Robah diri tenike merupakan kewajiban terjari dengan beriman. Untuk merubah diri maksudnya adalah memperbaiki hati. Atinike selekin bagus, selekin solah, selekin suci, selekin bersih. Leman sifat-sifat mazmumat, sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang tercelah. Oleh sebab nike, tiang pelunggom sami silahkan mulailah perubahan diri tiang pelunggom sami. Kita mulai lekan hati di bulan Sya'ban niki, tentu dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah maupun Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah, sabda Nabi. Ade depade tahu agar tiang pelunggom sami ketahui bahwa di setiap jasad manusia, di setiap ragen dengan beriman, di sana ada mudghah, ada segumpal daging. Jika daging, jika mudghah ni kesaluhat baik, saluha sairul amal, saluha sairul jasad. Awak nike milun bagus, ucapan temilun bagus, pakaian temilun bagus, pikiran temilun bagus, rizki temilun bagus, pergaulan selapun akan menjadi bagus jika mudghah nike saluhat bagus. Demikian sebaliknya, wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Jika mudghah, jika daging, jika hati ni kerusak, maka semua badan ni ke, semua ucapan, pergaulan dan lain sebagainya akan ikut rusak, akan ikut hancur dan binasa. Kemuliaan, keistimewaan, baik buruk yang akan dilakukan oleh jasad pelunggom tergantung hati. Penentang nike selalu melihat hal-hal yang baik, lamun ati nike sebaik. Ucapan nike selalu baik, lamun ati angen nike baik, dan seterusnya. Makanya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, mengajarkan, mengingatkan tiang pelunggom sami sebagai umatnya untuk kita mulai perubahan nike dari hati. Waktu tu until pres makin lagi. Dah kata kena perubahan, dah kata apa-apa, ini tak ada masalah. Hati nike lah yang wajib kita perbaiki. Pertama, dengan cara membanyak membaca salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'banlah diturunkan, diwajibkan bagi semua orang beriman. Di bulan Sya'ban nikalah turunnya perintah yang mewajibkan bagi tiang pelunggom sami sebagai umat disidu Nabi untuk memperbanyak baca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nika cara yang pertama untuk mulai perubahan pada diri nike, perubahan pada rezeki, perubahan pada ucapan, perubahan pada pergaulan, perubahan pada profesi dan lain sebagainya, silakan pelunggom sami mulai lekan ati. Ati doang langan dek mulai.
Pelongoh miyabud benasik mbelengan mulai benasik nike mesti lekan atin. Atin pelongoh mau makan bakso. Berarti makan bakso awal mulanya dari hati. Berubah dari bakso ke kopi. Mbelekan mulai mesti lekan atin. Mangkin Nabi pelongoh mtalat pari. Mbelekan mulai mesti lekan atin. Contoh nak delete mami tuan sagirang talat sebiena. Nggih, ara sa talat sebie ada yang tanam mekol, ada yang tanam macam-macam, ara sandik milih ngaru, ara sa pete rebu, ara arat sampi, ada yang menjadi guru dan lain sebagainya. Apapun model perbuatan, napi pun model ucapan lek bawon dunia mesti awal mulanya dari hati. Tiang pelunggom sami sembahyang mesti ati lengan mulai. Demikian halnya pada perubahan diri, perubahan rezeki, perubahan segala-galanya. Sila kita mulai dari hati dengan cara memperbanyak baca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin rezeki pelunggom tersendat-sendat, usaha pelonggom kurang beruntung, mesti penyebabnya ni ke ati. Arak dengan belanja payah ngomeh pelonggom. Lah, tak menerima hutang. Ngomeh pelonggom. Arak dengan belanja utang sarobin doang di malunas. Tu lai belanja tu. Mesti mulai lekan ah? Lekan ati. Pelonggom masalah lancar orang berbelanja. Kenapa? Mesti mulai lekan ati. Arak dengan belanja 100 ribu sadek dek hadiah anak kan permen. Ada orang yang napi namanya datang ke tempat pelonggom dengan cara sopan dan santun beretika. Semuanya nike selalu mulai lekan ah, lekan ati, ati doang lekan mulai jangan salah. Nah, agdein saatin nike selekek bagus maka perbaguslah. Perbaikilah dengan banyak bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah perjuangan Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah zaman jahiliyah ke zaman imaniyah mesti mulai lekan ati. Di sini Nabi berhadapan bergaul yang beliau hadapi pada kufar, para musyrikin kafir Quraisy. Beliau tidak memperbaiki rumahnya. Beliau tidak mulai dari pakaiannya. Desida Nabi merubahnya tidak mulai lekan kecopongnya. Tidak. Mesti mulai lekan hati. Di hati nikelah nilai tiang pelunggom sami. Ukuran nilai tiang pelunggom sami. Kesuksesan tiang pelunggom sami. Rata-rata orang hebat-hebat Bapak Ibu. Orang yang non-muslim pun. Sekalipun dengan dek beriman, rata-rata yang hebat-hebat ni ke karena atin bagus. Bagus atin. Coba saya contoh hebat-hebat sandi Islam, coba sila. Pemain sepak bola, pemain dengan main tendang. Ada Ronaldo, ada Lionel Messi. Ternyata atin bagus. Sumbangan yang dia dapat, hasil yang dia dapatkan, dia sumbangkan ke Palestina, sumbangkan kepada orang yang penyakit-penyakit berat untuk bantuan sosial. Atin bagus sila. sila aja pelunggung pelajari. Orang-orang hebat ni ke rata-rata atin ya bagus. Gih, atin ni ke bagus. Sila saja. Teliti. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, selalu penyebabnya adalah hatinya yang yang hebat. Tek jari tuan guru, tek jari ustaz, tek jari tokoh agama, gan tek jari tokoh masyarakat, tek jari kadus, tek jari kades, lamun dia seolah atid dia sejelun tek jari kadus. Sejelun tek jari ustaz, sejelun tek jari tuan guru, sejelun tek jari tokoh agama, lamun dia seolah atid. Ibu-ibu, bapak-bapak, tiang mami-mami, tiang pelonggom, sampai mungkin masih mampu, masih bertahan membina keluarga pelonggom dalam keadaan sakinah, mawaddah warahmah,
mesti atiangan pelunggum salat. Makanya semuanya kuncinya adalah elea ati. Ibu-ibu pelunggum, apabila pelunggum goreng telur, pelunggum periap jangan, pelunggum periap sayur, pelunggum mongkak, lamun solah atin, solah wahasil pongkaan nika. Lagu lamun atin, lauk daya timubat, hasilnya nanti kutung kata. Mbe tak sian, mbe tak sebian. Kenapa? Karena atiangan pelunggum mendek solah. Makanya kuncinya adalah di hati nika. Makanya untuk merubah diri menjadi diri yang lebih baik, tiang pelunggum sami mulai dari hati. Pirandek mulai, silahkan di bulan Sa'ban niki. Dengan cara bagaimana? Silahkan perbanyaklah baca solawat kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung di bulan Sa'ban nikilah turunnya perintah yang mewajibkan bagi tiang pelunggum untuk selalu membaca selawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, selapu panjang seaku dirin beriman, firman Allah dalam Al-Quran. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ndak ada baik putus petok baca selawat kanci salam tipa kekasih Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh banyak baca selawat, hati anget nike selekein bersih, hati anget nike selekein bagus, hati anget nike semakin hebat, iman takwa pun semakin kuat. Jika tiang pelonggol mulai dari bulan Sya'ban ini memperbaiki hati, memperbaiki diri, merubah diri maupun merubah hati dengan banyak bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu sering tiang sampaikan keistimewaan, kemuliaan yang namanya membaca solawat niki. Nggih, terlalu sering. Maghfiratun li zunubikum, jari apus, jari tebus salak-salak tiang kelungguh pada bulan-bulan yang lalu. Nabi memerintahkan aksiru salatakum alayya, deluik-luik entan debaca selawat tipa aku, sabda Nabi. Fa inna salatakum alayya, karena selawat yang kalian baca kepadaku, sabda Nabi, maghfiratun li zunubikum, ye jari syarat sebab dosa salah yang kelunggum akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat tiang pelungguh membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan berminta terbaca salawat lamun bau berdua tasbih, lamun tendik tegal tasbih ja alamat te mau 10, wah hebat tuan. Sedikit tidak kalau pelungguh enti tasbih, sedikit tidak kalau pelungguh enti tasbih nike, tatkala pelungguh melekat, tatkala pelungguh tukul, tatkala pelungguh manto tipi pun, pelungguh manto tipi tapi yang pelungguh pegang adalah tasbih subhah, setidak-tidaknya pelungguh akan membaca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak ibu yang dirahmati Allah, dakak tendik lapar, lamun arak makanan elik juluk lah ini terdawang coba-cobaan bare. Padahal baru dijerak benasi, padahal baru dijerak bekelor sila, tapi karena dam dihidangkan makanan minuman lah demat. Coba jajan ni, padahal luah besur dua, cobaan punti ni, cobaan buah ni, dengupi, lamun arak jatuh non teh doang mana-mana setengah gelas. Lagu lamun darak makanan napi yang pelungguh makan. Demikian halnya jika tasbih atau subhah nike di tangan pelonggom, di genggaman pelonggom, sekalipun teman tu TV pun, insyaAllah arak doang mau dibaca selawat mana-mana 10, 20, 30. Makanya pelonggom perhatikan
pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Almaghfurlah Bapak Maulana Syekh Masyaallah. Kemanapun beliau selalu memegang yang namanya subhah atau tasbih. Ngajar pun dia pegang. Tidur pun dia pegang. Okay? Di mobil pun dia pegang yang namanya subhah beliau. Tasbih nik. Sebenarnya yang namanya tasbih subhanallah. Subhanallah, subhanallah, yaran tasbih. Nah, jari ini adalah ya subhah atau musabbihah. Alat untuk alat hitung untuk membaca tasbih, membaca subhanallah. Tapi tidak apa-apalah, masih sasak ini kesila, tasbih. Okay? Nah, ini caranya, okay, jemaah sami. Jadi dengan banyak membaca salawat, atiangan tiang pulunggom sami semakin baik, semakin hebat. Nikilah upaya yang pertama untuk merubah diri tiang pulunggom sami yang kita mulai di bulan Sa'ban, di bulan yang mulia, yang istimewa, ya kewajiban baca salawat tipe Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah yang kedua dengan cara berdoa. Napi jari doen pelonggom di bulan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Sa'ban. Ya Allah, ican kaji kebarokahan di bulan Sa'ban. Pelongoh mohon barokah kepada Allah, insya Allah atin tenike gen tejarian isi Allah ateangan yang membawa barokah. Jika pelongoh berdoa di bulan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Sa'ban, ya Allah ican kaji kebarokahan di bulan Sa'ban. Ucapan, pakaian, rezeki, usaha pelungguh pun akan diberikan keberkahan oleh Allah. Karena pelungguh mohon di bulan Sa'ban keberkahan kepada Allah dengan doa yang pelungguh sami diwariskan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sa'ban. Sila. Nabi makna daripada barokah nika, arti barokah nika adalah paling kurang istimrarul khair, kebaikan rezeki, kebaikan hati, kebaikan yang ada pada usaha tiang pelonggom paling kurang istimrar, paling kurang aganan marak bengan dan sampai berkurang. Akan tetapi bisa jadi atau yang paling mulia arti barokah adalah ziyadatul khair, semakin bertambah, sedikit bertambah kebaikan hati pelunggu, sedikit baik bertambah baik ucapan pelunggu, sedikit bertambah kebaikan usaha pelunggu, rezeki pelunggu dan lain sebagainya. Ini ke arti makna daripada barokah yang pelunggum sami dianjurkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita amalkan di bulan Sa'ban niki. Lamun tutu Sa'ban lemak lainan karing tunas. Di bulan Ramadan silahkan pelunggum tunas ridonya Allah. Pelunggum tunas agar bebas dari murkanya Allah. Agar pelungguh mendapat Lailatul Qadar. Agar pelungguh termasuk orang yang min utaqa illahi minan nar. Termasuk orang yang dimerdekakan dari siksa api neraka. Pelungguh tunas agar amal ibadah pelungguh berlipat ganda. Pelungguh mohon tunas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar napi. Agar pelungguh dinasibkan kembali. Bisa bertemu. Bisa berjumpa dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Jadi lain-lain itu tertunas. Tatkala pelunggum haji napi yang pelunggum tunas, mohon kepada Allah agar haji pelunggum dijadikan haji yang mabrur. Jangan mohon ya Allah berikan haji kebarokahan di bulan ini. Lain-lain itu tertunas. Silah. Masa musim panas pelunggum tunas hujan. Ini tekan kok hujan musim panas.
karena dengan tanam tembaku milik tanah. Musim garo, Nabi sa pelonggom tunas, silakan pelonggom tunas hujan, tak tunas panas. Demikian juga tatkala pelonggom haji yang pelonggom tunas, agar haji pelonggom dijadikan haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, pelonggom tunas, sebagaimana halnya pelonggom menginjak tanah suci Mekah Al-Mukarramah, adin dosa-dosa sawah tegawe isi awak tenike, adin tersucian isi Allah, berkat injak tanah suci Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah. Tatkala pelonggom masuk ke tanah haram, baik tanah haram Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah, mohon kepada Allah, sebagaimana halnya pelonggom masuk jasad pelonggom ke tanah haram, adin jasad tenike taharaman isi Allah untuk masuk ke neraka. Ya unin tenuna tatkala tama tanah ha, tanah haram Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah. Nika sebagai gambaran bahwa di bulan Rajab pada khususnya, perbanyaklah berdoa. Nabi ganda tunas, paling utama adalah mohonlah kebarokahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada tican barokah semuanya? Ada tican barokah isi Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang ada di Hizb Nahdlatul Wathon, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ican kaji barokah adin kentok nike, kentok yang barokah ya Allah. Kenapa? Agar kentok nike yang paling utama kita permohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi asma'ina, ya Allah jarianlah pendengaran kami, pendengaran yang barokah. Napi sebabnya, karena pendengaran nike termasuk yang pertama kali diminta pertanggungjawaban isi mungkar nakir jama' li akhirat. Inna sama'a wal basara wal pu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, firman Allah dalam Al-Quran. Pendengaran nike gen diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasadid nyinggak kentok isi Allah. Tasadid singgak kentok isi Allah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nabi pelungguh mendengar. Mana lebih sering pelungguh mendengar pengajian, dengar Quran kanci sak lainan, diminta pertanggungjawaban kentok nike lemak. Tatkala pelungguh mendengar Al-Quran, jelap pelungguh bosan, jelap pelungguh pendak. Lah, lagu lamut dengah lagu je ado, dakan 5 jam dit lelah. Diminta pertanggungjawaban telinga ni ke. Telinga yang barokah, pendengaran yang barokah adalah pendengaran yang lebih senang, lebih bahagia jika mendengarkan Al-Quran, jika mendengarkan pengajian, jika mendengarkan hal-hal yang ada kebaikan-kebaikannya. Dari itulah jamaah sami, nikilah makna daripada barokah. Minimal paling kurang agan marak bengan atent pakaian, rezeki, harta benda, kekayaan, pangkat, jabatan, minimal adin marak bengan. Ya kenan barokah. Ya saplunggum sami tunas tipak desida Allah di bulan Syakban nike, Allahumma barik lana fi Syakban. Oke. Okay? Nah, apabila pelonggom nunas pakai doa nike, tatkala pelonggom mohon Allahumma barik lana, niatkan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada kalimat lana. Allahumma barik lana, niatkan yang diberikan keberkahan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Atau secara bahasa zaman, adit pican niatkan, adit pican kebarokahan selapuk nikmat sawah tasadik isi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, harta benda, bije jari keluarga, embung, bangkat, pangkat, jabatan,
yeulai niatan selapun karena semuanya nike nikmat nikmat lekan desida Allah Subhanahu wa taala. Ia tasolid waktu berdoa pelungguh. Sekadar berdoa ja gampang. Bije jari-bije jari pelungguh yang diteka masyaallah pintar berdoa dia. Nggih, pelungguh juga sama semua kita. Tiang pun ceket saaran berdoa, tapi yang berat adalah di mana pelungguh-pelungguh nike dalam setiap kalimat-kalimat nike perlu pelungguh hadirkan niat. Di mana di setiap kalimat-kalimat-kalimat doa yang pelungguh baca, yang pelungguh mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pelungguh hadirkan hati. Contoh marabaru Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Nah, papah kami ni kelah pelungguh niatkan semua nikmat-nikmat yang dari Allah. Pegawaian hati, pegawaian lisan doa Allahumma barik lana, pegawaian ume angkat tangan ngenung. Nggih, tapi pegawaian hati adalah menghadirkan di dalam hati selapu nikmat 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 sasamput tesadik isi desida Allah aden pican aden tejarian kebarokahan isi desida Allah Subhanahu wa taala. Ia tak berat nikir di dalam doa-doa nikir. Sama halnya tatkala pelungguh baca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li abaina. Jadi setiap kalimat nikir harus ada yang hadir di dalam hati. Misalnya, pelungguh ingin baca Al-Fatihah kepada orang tua. Fatihah khusus kepada mami tiang, inak tiang, lak berusaha lamun bau, aden hadir ina amak nuli ati. Bila perlu aden ketempur, wen ina amak li julun pelungguh. Tatkala entek doan, hadiahan Al-Fatihah kepada orang tua, maupun tatkala kita zikirkan, maupun tatkala pelungguh sedekahkan. Pelungguh bersedekah, sedekahan te inak temisal 200 ribu. Masya Allah, ndek nina aman kepenggitan, enggak kepenggitan, gambar Presiden Soekarno, nyesel keberamalan, nyesel kesadikin 200 ribu, kadi 100 ribu buk sadikin, yang selalu di hati, yang selalu dikenang, yang selalu terbayang adalah 200 ribu, lupa kepada orang yang diniatkan, yaitu orang tuanya, yaitu ibunya. Sila aja kita evaluasi diri, ketuan diri seperti ini ke sudah. Pelungguh mengarahan pengajian maulid nabi, lagu lupa tipak nabi. Pelungguh mengarahan pengajian Isra' dan Mi'rajnya deside nabi. Dia ingat nabi. Nabi but ingat, ngenoh tamu undangan but pikiran. Nabi juga namanya senek but pikiran. Temui lain angan. Hati ni ke hampa. Atiangan ni ke jak kosong. Lekan deside Nabi. Yang pelunggum sami peringati maulidnya. Maupun yang pelunggum sami peringati. Kenang kembali. Isra' dan Mi'raj. Mi'rajnya. Ngenu endah li sembahyang. Ngenu endah li wudu. Ngenu endah li perbuatan. Perbuatan yang lain ni ke. Lali kita. Pelunggum sembahyang. Tapi rata-rata kita lupa kepada yang memerintahkan pelunggum untuk sembahyang, yaitu Allah. Pelunggum berwudu, alhamdulillah kita lulus berwudu, tapi kita belum lulus, alias masih telelus. Tatkala kita berwudu, kita lupa kepada yang memerintahkan untuk wudu, yaitu desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelunggum benasi, pelunggum enam air, pelunggum terima rezeki yang banyak, alhamdulillah. Pelunggum baca alhamdulillah, tapi ingatlah, lupa tipak desida Allah sak sadik tenikmat nike atiangan nike lali jamasan. Makanya sila mulailah dari bulan Sya'ban niki untuk kita
mengadakan perbaikan diri, perubahan pada diri tiang pelonggom sami, yang kita mulai lekan hati nike. Berbeda cara perbaikin, perbanyak baca salawat. Insyaallah hati angen pelonggom selekin bagus. Selekin bagus hati lamun kuat baca salawat. Karena barokah pelungguh membaca selawat Nur Muhammad yang ada pada jasad tiang pelunggum sami semakin bersinar, semakin menah, semakin tenang tandur, sehingga napi yang akan dilakukan oleh jasad pelunggum adalah akan mengantarkan selalu kepada kebaikan, selalu kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karing keamalan selawat pokok sila. Barulah yang kedua, dengan cara berdoa. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ican kaji kebarokahan ya Allah. Tatkala pelunggu melapaskan lana, Allahumma barik lana, dalam hati pelunggu hadirkan adit ican kebarokahan isi Allah pada semua harta benda nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah ican titipkan amanahkan kepada tiang pelunggum sami sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Niki dengan cara yang kedua, dengan berdoa. Yang ketiga, dengan cara memakmurkan malam nisfu Sya'ban. Diceritakan, dipesankan, diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya khamsa layalin ahya Allahu qulubahu yauma tamutul qulub. Saisa makmuran 5 malam setahun, yang 5 nika termasuklah malam nisfu Sya'ban, yang karing pirah malam jaga nika tanggal pirah mami mangkit. Oh, malam Minggu berarti malam menurut kalender malam nisfu Sya'ban akan jatuh di malam Ahad menurut kalender. Oke. Okay? Itu malam nisfu Sya'ban nike yang akan datang pelonggom makmurkan, pelonggom hidupkan dengan ibadah. Ahyallahu qulubahu ateangan nike agan terobah isi desida Allah jari ateangan saedup. Jari ateangan sak bagus, jari ateangan sak luar biasa. Ndik mara ateangan dengan mati. Lamun ateangan dengan mati ya mati wasila darat tahun gawe. Nggih, nika cara yang ketiga. Untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati sebagai upaya perubahan pada diri tiang pelonggom sami adalah dengan cara memakmurkan malam nisfu Sya'ban insyaallah pada malam Ahad sagan datang. Mungkin malam Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu tinggal 4-5 malam. Nabi si pelonggo makmurkan karena nike perintah Nabi. Kita diceritakan oleh Nabi untuk memakmurkan malam nisfu Sya'ban nike. Nabi isi pelonggo makmurkan. Nabi memerintahkan malamnya. Saaran malam lekan maghrib sampai subuh iaran malam. Ndik lekan maghrib sampai isa aran malam pelunggu. Yang namanya kelam, yang namanya malam adalah lekan maghrib sampai subuh harus pelunggu makmurkan dengan ibadah. Ibadah napi gendegawe sila sembahyang berjamaah. Maghrib pelonggong berjamaah, isya pelonggong berjamaah, subuh pelonggong berjamaah. Hadisnya sering tiang sampaikan. Man sallal isya fi jama'atin faka'annama salla ila nisfil lail. Sai-sai sembahyang isya berjamaah seolah-olah orang nike sembahyang lekan maghrib sampai tengah kelem. Wa man sholat subha fi jama'atin lagu dengan nike den sembahyang maghrib pise yang sembahyang sak berjamaah sabun gawe sampai subuh maghrib isak subuh dia lakukan.
Faka'annama sallal laila kullahu, seolah-olah orang ni ke sembahyang lekan maghrib sampai subuh. Ye wah tegawek paling molah murah meriah ni ke. Sederhana tapi luar biasa. Kalau pelonggom tahajud lekan tegawek ibadah lekan maghrib, aduh dia tak mampu wasilah. Ni ke wasilah sembahyang berjamaah. Ndak cari separuh tau. Di sebagian tempat caranya memakmurkan nisfu Sa'ban hanya sembahyang nisfu Sa'ban doang. Sembahyang maghrib pendek. Sembahyang isya dia tinggalkan, sembahyang subuh apalagi. Nah, ini ke cara yang tidak tepat. Cara yang kurang pas apabila pelunggum hanya sembahyang nisfu Sa'ban tapi sembahyang fardu pelunggum abaikan. Na'udzubillah. Menurut Imam napi namanya Ibnu Hajar rahimahullah, sangat-sangat kita dilarang keras untuk sembahyang nisfu Sa'ban. Aku sembahyang sunat nisfu Sa'ban 2 rakaat turut imam karena Allah, sangat dilarang keras, sangatlah tidak diizinkan, sangat dikatakan munakkaroh, pegawaian mungkar lamun basin tiang pelunggum. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullahu taala maupun para ulama-ulama, rata-rata para ulama-ulama mengkategorikan pegawaian mungkar, pegawaian dek salah, pegawaian terlarang sembahyang nisfu Sa'ban. Menok lek Lombok dengan sembahyang nisfu Sa'ban doang karena tiang pelunggum sarak lek Lombok kitab butkadu kitab perukunan doang. Sementara perukunan nike dikarang oleh salah satu ibu dengan nine ngarang, ia nulis, ia lekan napi namanya lekan Semawak cerita. Jadi informasinya perukunan nike sak nulis adalah orang dari Semawak dengan nine. Jadi isinya hanya kaifiat tata cara, tidak menyangkut masalah hukum, penjelasan detail hukumnya. Nah nike, di kitab-kitab yang lain atau ulama-ulama yang lain rata-rata tidak mengizinkan, tidak menganjurkan yang namanya solat nisfu Sa'ban. Masai-masai tiang, guru-guru tiang di Mekah, masya Allah, darak ngijinan, darak tenak saran sembahyang nisfu Sa'ban. Ya kalau baca Yasin, yang lain-lain tidak sama, cuma sembahyang nisfu Sa'ban. Demikian juga al-makfurlah Bapak Maulana, saya juga tidak menganjurkan tiang pelunggum untuk sembahyang nisfu Sa'ban. Tapi syukur beliau juga tidak melarang keras. Tengah-tengah tahu namun Bapak Maulana saya. Okay? Ndik sampai mengatakan mungkar. Padahal mulai kitab-kitab tiang pelunggum dikategorikan pegawaian yang tidak baik. Atau pegawaian mungkar. Yang namanya sembahyang nisfu Sa'ban. Lagu saran batur sasa kuat tenak molah milih repot. Suruh sembahyang berjamaah aja. Ara alasan dan bareh. Okay? Begitu dia. Jadi lebih abdolnya ya tidak usah sembahyang aja, paling abdol. Paling abdolnya al-khuruju minal khilaf mustahab. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperhilapkan itu lebih bagus. Itu paling aman. Molah pelunggum sila. Sembahyang berjamaah biar rajinan sila. Iya wah paling afdol. Dan pelunggum sembahyang nisfu Sa'ban rajin. Sementara perbuatan yang seperti kata para ulama adalah yang tidak dianjurkan. Lamun pelunggum tinggalkan, masya Allah, merasa beridap di afdol hidup ini. Lagu lamun dek lete berjumat jak biasa-biasa idap. Lamun dek ketik sembahyang berjamaah jak biasa-biasa idap. Iman pelunggum yang bermasa ilah ni. Seumur hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan salat jamaah di masjid. Bahkan di sidang Nabi kalau ada sahabat yang kendaitan, yang kejumpaan sahabat kendaitan li balin dan miru sembahyang berjamaah, diancam Nabi ngan tetunuk balin si di sidang Nabi. Ni kemurkanya, menggahnya di sidang Nabi bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah.
La solata li jaril masjid illa fil masjid. Lamun dengan bedui masjid li supuk dusun dasan lagun din sembahyang ini masjid la solata din sempurna sembahyang. Bahkan ada ulama mengatakan din sah sembahyang. Itu mazhab-mazhab yang lain. Syukurlah kita di mazhab Syafi'i, la diartikan adalah la lil kamal, tidak la lin nafyi. La lil kamal arti din sempurna. Din sempurna sembahyang de. Sementara pelungguh punya masjid. Din sembahyang pelungguh kecuali di masjid. Lamut budaya masjid. Nah ini ke ancaman-ancaman lemah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya yang lebih kita utamakan. Jangan pelungguh penang-penang terlalu mempermasalahkan yang namanya sembahyang nisfu Sa'ban. Karena selalu ditanyakan, selalu ditanyakan. Lagu lamu melet lalu ya silak gawe, silak gih. Melet lalu idap, serembat edob, dia tenang edob lamut dia gawen, ya silakan. Karena al-makfurlah Bapak Maulana Syekh, tidak melarang keras, juga tidak menganjurkan. Akan tetapi kalau para ulama-ulama, atau masyaih-masyaih kita yang ada di Mekah Al-Mukarramah, Masya Allah, dilarang untuk gawe saran sembahyang nisfu Sa'ban. Nikilah Bapak Ibu, upaya-upaya, usaha-usaha, tiga usaha upaya untuk mulai perubahan pada diri tiang pelunggom sami melalui dari hati nike. Atit nikilah, ia perlu terubah, perlu terperbaiki agar semuanya diperbaiki oleh Allah. Napi sit perbaikin, isi tepe solat, silakan pelunggom banyak membaca solat. Selawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peluguh berdoa. Yang ketiga adalah makmurkan, hidupkan malam nisfu Sa'ban. Isi napi sembahyang berjamaah. Barulah peluguh makmurkan malam nisfu Sa'ban dengan membaca Quran. Abdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Amal ibadah umatku termasuk yang paling afdol adalah banyak membaca Quran. Bila perlu malam nisfu Sa'ban, pelunggum khatamkan Quran. Satu juz, satu juz, satu juz, satu juz. Sehingga Al-Quran bisa dihatamkan di masjid niki. Bermimam. Kau ada kira-kira. Satu juz sila. Okay? Semarang datang, sadik sejus. Lagu luik linsir dulu ni. Serang linsir luik alasan. Dia jauh kaca nak alasan. Okay? Yang bajang-bajang sila. Bila perlu serahkan jadi panitia. Makmur memamur memakmurkan malam nisfu Sa'ban. Pita sak bajang-bajang. Sak sehat-sehat nu. Pak Kades suruh jadi panitia. Okay? Ya Allah. Tapi pelunggum siapkan Al-Quran. Jangan jamaah datang 1000 Quran. Dia terbedui. Okay? Itu cara paling abdol. Dengan cara menghatamkan Al-Quran. Barulah kita ke Yasin yang 3 kali. Barulah kita berzikir, bersapaah, kita niatkan, hajatkan kepada keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia, niatkan pada diri tiang pelunggum sami, karena di malam nisfu Sa'ban ke pelunggum sedang dimusawarahkan oleh semua para malaikat untuk ketentuan perjalanan hidup pelunggum setahun seakan datang. Malam nisfu Sa'ban jemaah. Berapa miliar umat manusia panjak Allah Ta'ala malaikat gan usulan tiang pelungguh jemaah di malam nisfu Sa'ban. Oh ni rajin baca Yasin ah pebelu umur. Ni tat kalian hatam Quran niatan lillahi ta'ala. Ini niatan murah rezeki. Ni niat baca Yasin agan ican mati husnul khatimah. Diusulkan oleh para malaikat di malam nisfu Sa'ban ni ke. Makanya jangan kita sia-siakan kesempatan emas di malam nisfu Sa'ban ni ke, dengan cara kita makmurkan, sembahyang berjamaah, baca Quran, zikir sapaah. Karena di malam ni ke juga ditentukan apakah keluarga kita yang sudah meninggal dunia, sudah termasuk orang yang dimerdekakan dari siksa kubur, siksa neraka, perlu kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam nisfu Sa'ban ni ke. Barulah pelungguh meruah, barulah pelungguh sedekah. Apakah pelunggum ingin bersedekah dengan nasi kaput? Apakah pelunggum ingin bersedekah dengan teh botol?
dengan air putih, terserah, tergantung keadaan pelungguh masing-masing. Lamu tihatam Quran jala begak beluk dan umami lapah dan milih dari siapan nasi kaput. Milih dari siapan mana-mana air pun. Air putih untuk jamaah. Tuli jauhan diri tengah ibu-ibu. Okay? Nanti mami tuan yang urus. Apakah nyogolan pada 5,000 ke atau 2,000 untuk beli air? Bisa-bisa saja. Semuanya ini juga harus kita perhatikan. Tidak seperhatian Yasin Quran itu doang. Lagu tian di tuah perhatian. Harus fit dunia hasanah dulu. Baru wapil akhirati hasanah. Lamun tuah besar jadu sehat tuah ibadah sila. Okay? Nah, nikilah harapan tiang melalui pengajian niki. Mudah-mudahan bisa kita amal. Amalkan, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Abil Qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa namahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta ya Allah. Ij'alna ya Allah min afar ibadika indaka hadhan wa nasiban fi kulli khairin taqsimhu fi hadha sahrikal karim sahri sya'ban wa fi ma ba'dahu ya rahimu ya rahman. Allahumma barik lana fi sya'ban, Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan wa nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir wujuhana bi nuril irfan wa allimna ulumal hadis wal quran ya rabbana bil mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam balligh maqasidana waghfir lana ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.